bagi tahun 1439 Hijriah bersamaan 2018 Masehi. Jadi sebelum saya meneruskan lagi majlis kita pada pagi ini, suka saya untuk memaklumkan tentang atau cara program pada hari ini, yang mana pada jam 9.30 pagi tadi kita telah mulakan dengan kehadiran tetamu-tetamu, dan mana yang telah hadir telah pun mendaftar di hadapan masjid untuk mendapatkan muka surat dan juga surah yang perlu dibaca. Itu penting tuan-tuan. Kalau boleh yang ada dalam masjid ni telah pun mendapat surah dan juga muka surat yang hendak dibaca. Rasa semua dah dapat . Jadi selepas selesai pendaftaran dan ketibaan peserta-peserta, kita akan mulakan pada jam lebih kurang 10.30 pagi, lagi 2 minit tuan-tuan. Kita akan mulakan dengan taklimat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Insinyur Dr. Faizul Amri bin Adnan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serong, yang akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan program yang diadakan pada hari ini. Dan selepas selesai taklimat yang disampaikan oleh Yang Berhormat, kita akan mulakan program Quran kita ini dengan pembukaan, yang mana akan dibacakan, akan dipimpin oleh Tuan Haji Afifi bin Muhammad Terapar, Imam Daerah Tangkah bersama Imam Syafi bin Bajuk, yang mana dimulakan dengan bacaan Al-Fatihah, dan selepas itu kita teruskan dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 1-7. Dan lepas itu pada jam 11.10 pagi kita akan mulakan bacaan surah-surah yang telah kita terima tadi. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada jam 11.10 pagi kita baca serentak dalam masjid-masjid Korea Don Seru. Bukan kita sahaja, cuma kita di Masjid Al-Falah Serong 3, kita merupakan pusat utama mana semua kita kumpulkan di sini. Dan di masjid-masjid Korea kawasan Don Seru juga mula membaca Al-Quran serentak bersama-sama kita pada jam 11.10 pagi. Itulah keistimewaan program kita pada hari ini. Kita ambil masa lebih kurang, Quran Hour ni lebih kurang 1 jam untuk kita mengisi ruang yang ada, untuk kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Saya kira yang hadir pada hari ini, saya boleh katakan semuanya pecinta Al-Quran hari ini, insyaAllah. Jadi selepas selesai kita membaca Al-Quran dalam tempoh 11.10 pagi hingga 11.15 pagi, saya kira tak lama sebab seorang dapat hanya mungkin satu muka sahaja, cukup sekadar 5 ke 10 minit untuk habiskan satu muka. Dan lepas tu kita akan teruskan dengan bacaan tadabbur dan tazakkur. Dan saya kira mengambil masa dalam 30 minit. Dan pada jam 11.50 pagi kita akan teruskan dengan ikrar Al-Quran dan doa. Dan selepas itu barulah pada jam 12.30 hari kita dijangka selesai semua program pada hari ini. Boleh tuan-tuan maklum Jadi untuk masa kini, Yang Berhormat Insinyur Dr. Faizul Amri bin Adnan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serong, telah hadir. Kita menunggu ketibaan Yang Berhormat untuk sama-sama kita di hadapan, insyaAllah. Jadi diingatkan sekali lagi, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan dah pun terima surah dan buku surat yang perlu dibaca pada hari ini. Boleh Mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Insinyur Dr. Faizul Amri bin Adnan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serong.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Insinyur Dr. Fazlul Amri bin Adnan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serong. Yang dihormati Tuan Haji Hafifi bin Muhammad Darapah, Imam Daerah Tangga. Yang berusaha Tuan Imam Syafi bin Bajo, menolong pegawai Harimau Islam Pejabat Kodi Daerah Tangga. Ketua-ketua jabatan, NGO-NGO, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, seterusnya hadirin, hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama berkumpul pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sama-sama menjayakan program Serong Hashtag Quran Hour Peringkat dan Serong bagi tahun 1439 Hijriah bersamaan 2018 Masih. Pihak majlis mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk hadir sama bagi menjayakan program kita pada pagi ini. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis kita diteruskan lagi dengan ucapan aluan dan taklimat yang akan disampaikan oleh yang berhormat Insinyur Dr. Faizul Amri bin Adnan, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Serong, berkaitan dengan program Quran Hour Dun Serong pada hari ini. Pihak majlis dengan ini mempersilakan yang berhormat Insinyur Dr. Faizul Amri bin Adnan untuk menyampaikan taklimat dengan segala hormat yang mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tuan pengerusi majlis, yang berusaha Imam Daerah Ustaz Kafifi, ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah Serong 3, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pertamanya saya mengucapkan ribuan malah jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir dalam program pada pagi ini, iaitu program Serong Quran Hour. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, seperti mana mungkin kita sedia maklum bahawa program Quran Hour bukanlah suatu program baru. Ianya merupakan suatu program yang telah lama dianjurkan oleh pihak Ikhlas Ummah dengan kerjasama Sinar Harian dan juga Kumpulan Karang Kerah. Hari ini, program ini pejabat saya bersama-sama dengan pejabat Kodi Daerah membawakannya khas untuk seluruh masyarakat di Dun Serong, yang mana kita menganjurkannya secara serentak di 28 lokasi, 23 buah masjid dan 5 institusi-institusi pendidikan yang berada di Dun Serong. Program ini merupakan program khas yang kita susun, yang kita rancang untuk kita bersama-sama membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, supaya Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup dalam diri kita. Jadi hari ini merupakan hari kita pasang niat untuk kita mula
kalaupun sebelum ini kita telah mendekati dan kita akan terus mendekati Al-Quran supaya Al-Quran hidup dalam diri kita, yang mana seterusnya akan membentuk pribadi kita, membentuk akhlak kita sebagai persediaan untuk kita sekali lagi bersama membangunkan negara kita. Membangunkan negara bukanlah dalam erti kata pembangunan fizikal, tetapi dalam erti kata pembangunan-pembangunan jiwa-jiwa manusia. Jadi ini sebenarnya yang menjadi intipati kepada program hari ini, yang mana niat saya bersama-sama dengan niat pejabat bagi daerah adalah untuk kita bersama sebelum kita bergerak dengan lebih laju lagi, kita secara bersama seluruh dun secara bersama mengimarahkan masjid dan surau dengan kita mendekati Al-Quran. Jadi ini antara objektif pada hari ini, iaitu kita hari ini bersama-sama hadir, seluruh masyarakat bersama-sama hadir ke masjid-masjid di seluruh Dun Serong dan secara bersama membaca Al-Quran, dan insya-Allah apa yang kita baca akan dipilih juga untuk kita tadabbur, kita baca, amal dan faham. Dan insya-Allah sebagai persediaan untuk kehidupan kita yang akan datang. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita program ini tidak akan berhenti di sini. Program ia satu jam bersama Al-Quran, tetapi Al-Quran itu akan terus hidup dalam jiwa tuan-tuan sebagai persediaan untuk kehidupan-kehidupan kita. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita telah pun berpuasa, kita telah pun menyambut Hari Raya Aidiladha. Dalam puasa kita menahan lapar dan dahaga, dan dalam raya korban baru ini kita menzahirkan tahap pengorbanan kita dengan kita melaksanakan ibadah korban. Dan hari ini kita mengambil kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk kita melonjak dengan jauh lebih kuat lagi, lebih iltizam lagi, sebagai bukti bahawa inilah usaha kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita bukan semata-mata membangunkan negara kosong, tapi kita selarikan pembangunan yang akan kita usahakan dengan pembangunan rohani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah di atas kehadiran yang sangat-sangat memberangsangkan pada hari ini. Bukan hanya di sini, malah di 23 buah masjid di seluruh Dun Serong. Begitu juga dengan 5 buah institusi. Saya difahamkan majlis yang sama juga sedang berlangsung di KKTM, di kalangan pelajar, yang mana akan juga berusaha untuk khatam khatam Al-Quran ini juga. Selain daripada di sini, di sini sekali, di KKTM sekali, dan serentak di 28 lokasi lain. Jadi maksud dekat sekurang-kurangnya 3 kali khatam insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari bersama kita fokus kepada majlis ini. Kita cuba memahami dan mengikuti bacaan-bacaan yang kita akan baca, dan seterusnya kita ikhlaskan diri kita sebagai persiapan program ini yang kita akan usahakan. Dan insyaAllah tuan-tuan, teruskanlah usaha ini dengan mendekati Al-Quran. Kalau kita pernah dalam kawan-kawan saya kata satu hari satu juzuk. Jadi kalau mungkin hari ini kita secara bersama, dan insyaAllah saya secara bersama dengan tuan-tuan yang lain, kita bersama mengajak untuk kita menjadikan ini menjadikan sebagai amalan harian, satu hari satu juzuk insyaAllah. Jadi sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya ingin mengajak untuk tuan-tuan secara bersama dengan saya untuk kita merasmikan majlis ini. Biasanya perasmi itu rasmi sorang-sorang, tapi hari ini saya ingin mengajak kita secara bersama hari ini, secara bersama dengan saya merasmikan majlis ini. Jadi untuk saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita secara bersama merasmikan program Serong Quran Hour. Alhamdulillah. Jadi saya akan memulakan majlis pada hari ini. Saya akan bacakan surah Al-Fatihah.
dan kemudiannya akan diikuti oleh tuan-tuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan juga boleh secara bersama ikut saya membaca surah Al-Fatihah dan kemudian kita akan terus dengan bacaan kita, insyaAllah. Boleh ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
pada surat yang telah diberikan. Masa diberikan sekitar 15 minit, insyaAllah.